Okey, seterusnya saya ingin berinteraksi dengan panel-panel kita. Panel yang pertama yang seperti yang saya nyatakan tadi ialah Encik Syaza, yang panel kedua Encik Hazizul, dan juga panel yang ketiga Encik Shah. Pakar-pakar daripada industri ini kita jemput bersama-sama kita pada hari ini khusus bagi membantu untuk memberikan sedikit penerangan, gambaran hasil daripada pengalaman mereka dan sebagainya, bagi memberikan satu pandangan yang lebih jelas kepada calon-calon atau pelatih-pelatih yang berminat dalam latihan kemahiran ini. Baik, saya teruskan dengan Encik Syaza. Assalamualaikum Encik Syaza, apa khabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah, khabar baik. Okey, sesi santai kita pada hari ini, tak banyak soalan pun yang saya rasa saya akan tanya kat sini. Ada 2-3 soalan kepada Encik Syaza untuk membantu memberikan penerangan di sini. Baik Encik Syaza, melihat kepada perkembangan latihan kemahiran di negara kita pada hari ini, mungkin Cik Syaza boleh kongsikan sedikit latar belakang dan juga pengalaman Cik Syaza dalam bidang kimpalan ini. Silakan Cik Syaza. Okey, terima kasih pada tuan moderator kita, Cik Saiful. Okey, so saya Syaza lah, Muhammad Syaza. Seperti yang diterangkan oleh Cik Saiful tadilah, saya sekarang ni bekerja sebagai wedding engineer. Okey. So sebenarnya pengembaraan saya dalam bidang kimpalan ni bermula since 2006. Okey, di mana pada tahun 2006 saya diterima belajar di sebuah pusat latihan kemahiran dalam bidang diploma pengajar vocational teknologi kimpalan di pusat latihan pengajar dan kemahiran lanjutan lah, ataupun dikenali sebagai SIAS. Okey, so kenapa saya pilih kimpalan? Okey, dia sebenarnya bermula macam ni. Sebenarnya saya ni jenis tak suka membaca. Nah, daripada sekolah lagi, semasa tingkatan 4 tu, saya sebenarnya di masuk dalam kelas aliran sains tulen lah. Tapi saya macam tak berminat. So saya tak berminat, so saya minta tukar kelas pergi kepada aliran sains teknikal. So maknanya di situ saya tukar mata pelajaran daripada biologi kepada lukisan kejuruteraan. Yang tu saja saya tukar, yang lain semua samalah. Okay, sebab saya ni jenis tak suka membaca. Okay, saya nak buat kerja. Okay, so apabila saya belajar, saya cari tempat yang saya nak belajar. So saya jumpalah mana tempat yang di mana ada rupanya dekat Malaysia ni yang memang pusat latihan kemahiran ni yang dia train kita untuk menjadi seorang pekerja lah, pekerja mahir dia panggil, pekerja mahir. Okay, alright. So saya belajar 2006 sampai 2009. So semasa dalam tempoh pembelajaran tu memang saya ditekankan, kalau tengok video tadi tu, itulah macam itulah saya belajar. Apa yang niat belajar, itulah yang saya belajar di tempat saya belajar dulu. Memang kita welding, yang kalau orang welding ni, kita belajar tak daripada bawah welding sampai atas kepala welding. So welding ni panas tau, tapi saya suka api-api, mercik-mercik tu kan, itu sebenarnya cabaran tau. Jadi saya suka, saya lebih suka kerja-kerja yang macam itulah daripada saya duduk mengadap buku kan, baca-baca, study, itu saya tak minat lah. Okay, tu 2006-2009, 3 tahun saya dilatih sehingga ke tahap 4. Okay, pada 2009, ya, pada 2009 saya habis belajar dan saya tak sempat rehat tau. Di mana 2 bulan sebelum saya habis belajar tu, CV saya ataupun resume saya campak. Boleh dikatakan satu hari tu kan mesti ada 4-5 resume saya akan bagi kepada kilang-kilang lah, saya attack kilang-kilang lah ataupun industri, saya bagi. Dan seminggu sebelum saya habis belajar, saya ada dapat 2 tawaran. Saya belum habis belajar lagi tapi saya sudah dapat 2 offer kerja di Kelang. Saya masih ingat lagi di Kelang. So saya ambil satu, saya lupa dah nama company tu apa, Labeling Communication apa. So saya di jawatan saya dia bagi QA Inspector ataupun QC Inspector. Okay, so saya kerja di situ sebagai QA kan, tak lama lah.
tak lama, dalam tak sampai setahun lah, tapi lebih kuranglah 9 ke 10 bulan macam itulah. Pada 2010, saya tukar profession saya tadi, ya, daripada seorang pekerja industri, saya masuk kepada bidang akademik. So saya jadi sebagai seorang pensyarah dalam bidang kimpalan, yang macam tadi lah, dalam video tadi tu ada, kalau tengok ada cikgu tengah ajar anak murid dia cara nak wedding. So saya jadi macam tu lah, pada tahun 2010 sehingga 2014. So dalam 4 tahun tu, kan, saya banyak belajar tau. Saya belok-belok pasal industri kimpalan ni, industri kejaya. Yang ni saya akan terangkan untuk soalan seterusnya nantilah. Okay, pada tahun 2014, saya tukar lagi profession saya. Sebab saya dah cakap tadi, saya memang tak boleh nak mengadap buku. Jadi saya tukar profession daripada seorang cikgu tadi ni, saya masuk industri balik. Saya masuk industri balik pada 2014. Saya jadi sebagai seorang welding coordinator. Okay, di Ipoh, Perak, di Broma dekat industrial zone tu, Cemor tu. Okay, so daripada 2014 jadi wedding coordinator, dan 2018 rezeki saya, saya di, bukan dinaikkan lah, di jawatan saya tu di restructure balik, saya jadi sebagai seorang wedding engineer sehingga sekarang ni lah. Okay, dan selain itu saya juga, pengalaman saya juga menjadi seorang, saya buat kerja sendirilah, orang macam kat kerja sendiri, freelance inspector, ya, bersama dengan kalau kita panggil macam third party company lah, ataupun as a minor body, kalau orang wedding dia akan tahulah. Saya buat freelance juga dengan TUV, saya juga buat freelance juga sebagai technical instructor untuk industri. Saya, maknanya saya jadi sebagai penasihat technical lah, saya pergi ajar orang industri berkaitan dengan wedding-wedding. Dan saya juga buat consultancy, saya buat consultancy sendiri, di mana contoh ada syarikat tu dia nak buat, dia nak develop wedding procedure, so saya yang akan consult dia orang, saya akan buat. So itu, okay, itu sedikit sebanyak lah. Dan sekarang ni saya juga dalam, masih lagi belajar, saya sambung belajar dalam, di peringkat master dalam bidang industrial engineering technology. So macam saya cakap tadi kan, pada awal saya tak suka membaca, tapi bermula daripada SPM sekarang, maknanya daripada bidang kemahiran kita boleh pergi kepada peringkat yang lebih tinggi lah. Sekarang ni saya pergi sampai master lah dulu. Maknanya itulah laluan-laluan kejayaan saya. Bermula daripada tingkatan 4 yang tak suka membaca, lepas tu membaca balik, lepas tu tak membaca balik, dan sekarang kena baca balik untuk sambung belajar. Okay, so itu sajalah daripada saya untuk soalan ni. Okay, terima kasih. Encik Saiful, boleh sambung? Berkaitan dengan kejaya ni Encik Syazah, apakah pandangan saudara tentang kejaya dalam bidang ini? Yang yang penting sekarang ni, kalau daripada segi bahasa biasanya, boleh cari makan ke? Kan? Kalau jadi welder ni, boleh cari makan ke? Kalau jadi welder ni, boleh beli motor tak? Kalau jadi welder ni, boleh berupaya tak membeli kenderaan dan sebagainya? Sebab perkara-perkara begini adalah keperluan. Keperluan bekerja sekarang ni bukan hanya untuk dapatkan pendapatan bagi menyara kehidupan, malah dia juga guna untuk memenuhi perkara-perkara lain seperti yang saya nyatakan tadi. Jadi apakah pandangan saudara Syazah ya tentang kejaya dalam bidang ni? Okey. Kerjaya, okey ya, sejak okey, sebenarnya kalau nak cakap, sebenarnya masa saya mula-mula menceburi masuk dalam bidang kemahiran kimpalan ni, mindset saya, saya tak nampak pun lagi apa yang pekerjaan yang boleh saya ceburi masa di semester 1 dengan semester 2 lah. Sebab masa semester 1, semester 2, semester 3, especially semester 1, semester 2 lah, kita didedahkan dengan welding tau, macam kemahiran saja, kemahiran asas. Okay, so saya pun tak nampak, so saya fikir apa yang saya nak kerja, kan, apalah yang saya nak kerja. Tapi apabila masuk di semester 3, semester 3 kita sudah mula belajar level supervisory function, supervisor lah. So daripada situ saya sudah nampak kerjaya saya, oh maknanya dekat sini bukan boleh jadi sebagai seorang welder sajalah. So kita boleh jadi foreman ataupun supervisor. Okay. Dan semasa saya semester 4, saya pergi latihan industri,
So dekat situlah bermulanya titik tolak macam mana saya susun saya punya kerjaya saya, apa yang saya nak buat untuk next. So saya daripada situlah pada 2008 saya ingat lagi saya tulis satu-satu sebab saya punya supervisor tempat saya praktikal tu, saya banyak tanya dia. So dekat situlah dia buat step-step macam mana kita nak jadi seorang yang inilah yang berjaya lah. Okay. Sebenarnya jadi welder ni ataupun ambil welding ni ya, contohlah level 3, so kita akan automatik lah kita akan jadi welder. Okay, kita akan jadi welder, itu mindset orang. Tapi semasa saya mengajar dulu, masa saya jadi sebagai seorang pensyarah dulu, saya bagi tahu dekat saya punya student, jangan target nak jadi welder saja. At least kita target, kamu keluar ni, kamu target yang paling tinggi untuk level 3, untuk basic, jadi sebagai seorang QC inspector. So alhamdulillah, banyak bekas-bekas anak murid saya yang habis belajar yang jadi QC. Tempat yang saya kerja sekarang ni pun saya ada ambil anak murid saya jadi sebagai QC inspector di tempat saya di Burma, Malaysia. Dan ada sekarang tu dah jadi sampai specialist level lah. Maknanya upgrade dia punya qualification. Dia jadi welding inspector, dia jadi NDT inspector. Okay, kita berbalik pada welder. Welder, ya, sebenarnya gaji dia ni memang cukup lumayan. Macam tempat saya kan, welder kan. Dia ada tu, dia ada sijil daripada, ni lah pusat latihan lah. Ha, dia ada sijil pusat latihan macam tadi lah, SKM level 3. Ada yang sampai dulu punya dia ada level 1, level 1, level 2. Sekarang ni dah tak ada, dia terus pergi jump level 3. Kan, dan ada yang ada level 1 saja, ada level 2 saja. Tapi kalau saya, jelah kita check balik dan saya tanya dia, income dia kalau sebagai seorang welder kilang, sebab gaji ni dia bergantung pada sektor yang kita bekerja. So dia yang biasa kita dengar oil and gas kan, okay, tapi saya ni kilang, dengan kerja dia sebulan campur dengan overtime semua kan, dia boleh cecah sampai 3,000 hingga 4,000 sebulan. Itu adalah rate untuk welder kilang. Tapi kalau kita pergi kepada oil and gas, sebab oil and gas biasanya kalau untuk small process ni kan, kalau vertical up position ataupun ni, biasanya gaji dia dalam RM12 hingga RM14 satu jam. Mungkin ada lain lah, cuma apa yang saya tahu RM12 hingga RM14 satu jam. So kalau kita kali 10 jam sehari dah RM120 kan. So kalau kita kali lagi 30 hari, so dapatlah RM3,000, RM4,000. Itu sebagai seorang welder. Pada saya, dengan apa yang kita belajar setahun setengah tadi tu, so kalau itu adalah permulaan kita kerja dengan gaji RM3,000 lebih, saya rasa itu adalah satu perkara yang cukup baik lah. Betul tak? Okay. Dan selain daripada jurukimpal, selain daripada jurukimpal macam saya cakap tadi, peluang, antara peluang-peluang lain yang kita boleh jadi adalah sebagai seorang QC inspector. Maksudnya dalam peringkat ini, dalam peringkat QC inspector ni, kita akan belajar, kalau tak silap saya tak tahulah sekarang ni, kalau saya dulu, saya akan belajar ni sebenarnya daripada semester 1 kita sudah belajar dah tentang quality inspection ni kan, tapi betul-betul sebagai QC kita akan start dengan semester 3 lah kan, semester 3. So dekat sini kita akan bekerja sebagai pemeriksa kimpalan. Orang dah siap wedding, saya sudah siap wedding contohnya, so QC ni lah yang akan datang check. So dengan, kalau QC inspector ni dengan SKM tahap 3 sudah cukup. Dia berbeza dengan ada satu lagi yang saya akan cerita selepas ni. So QC inspector ni just check pakai mata je, pakai tangan, pakai mata check. So gaji dia tadi kalau dekat kilang punya site lebih kurang saja dengan welder, cuma mungkin QC ni up sikit lah, lebih sikit lah dia punya rate dia. Tapi kalau oil and gas, itu memang tinggi. So memang kalau kebanyakan, kalau kita cari tempat kita belajar yang betul, macam niat kan, dia ada banyak link dengan company-company besar, so dia boleh hantar kita praktikal di tempat yang betul. Dan saya rasa kita lagi nampak lah jalan tu mana kita nak pergi. Sebenarnya ada je yang cakap saya kerja QC gaji ni, itu sebenarnya dia pergi tempat yang salah lah. So kita kena cari tempat yang kita belajar yang betul, praktikal yang betul, tempat kerja yang betul kan? Macam, so insyaAllah kita boleh, macam mana kita nak daki naik untuk kita upgrade kita punya, cakap terus terang lah, upgrade kita punya income. Dia macam tu. Kita tak nak kan, daripada position A pergi kepada position B, gaji sama.
buat apa, betul tak? Ha? Baik kita daripada position A pergi ke position B, gaji kita naik. Ha, dia macam itulah. Okey, itu QC inspector. Satu lagi yang apa? Yang ini yang paling top lah. Kan kalau dekat site lah, ha? Kalau tanya senior-senior punya welding inspector kan. So welding inspector ni adalah satu yang paling orang nak jadi. Ha? Paling orang nak, sebab apa? Ha? Sebab satu, kerja dia nak kata senang tu taklah senang, mencabar. Ha? Dia tak perlu welding tapi dia perlu involve dalam welding proses tu kan. Sebelum welding, semasa welding, selepas welding. Ha? So tiga-tiga proses tu welding inspector ni terlibat. Jadi kalau untuk welding inspector, saya bagi satu contoh yang saya buat freelance sekarang ini. Kan, saya dibayar RM500 satu hari. Okay. Ha? Mungkin ada company yang bagi RM300, ada yang RM350. Ha? Itu kalau kita bekerja dengan third party. Tapi kalau kita bekerja dengan syarikat oil and gas kan, rate dia antara RM5,000 ke atas lah kalau untuk wedding inspector ni. RM5,000 ke atas. Ha? Confirm. Sebab anak murid saya pun yang ni jujur lah. Anak murid saya dah potong saya punya gaji pun ada. Ha? Dia duduk dekat Pengerang. Ha? Kalau cakap kan, macam saya cakap, setakat 11-12 tu dia orang sengih sajalah. Ha? Maksudnya dia orang income dia memang high level lah. Okay. Tapi wedding inspector ni kita memerlukan satu lagi kompetensi lah. Maksudnya dengan SKM kita kena tambah lagi satu. Tapi tak bolehlah kita nak, oh tak nak lah aku ambil SKM, aku nak ambil terus cert wedding. Ha, itu tak boleh. Ha, dia kena ada experience dengan education pun dia nak juga. So baru kita boleh ambil cert ni. Lepas tu saya cakap tadi, dia punya asas tu kena betul. Asas tu kita kena ada. Kita tak boleh, habis SPM aku nak pergi ambil cert wedding inspector terus. Kalau boleh macam tu kan, tak ada dah orang nak belajar lepas SPM kan. Terus pergi ambil cert tu kan. Tapi tak boleh, syarat dia kena ada ni, kena ada pengalaman, kena ada ni, baru kita boleh ambil cert wedding inspector. Dekat, biasanya dekat pusat latihan macam niat ni, kita akan dedahkan dengan benda-benda macam ni. Macam tempat saya belajar pun dia akan dedahkan. Dia akan, bukan diatur lah, dia bagi tahu jalan macam mana kita nak naik. Macam mana kita nak pergi. Maknanya kita ada guide lah, bukan kata langgar je kan. Kita akan bagi guide-guide ni. Sebab kalau kita tak bagi guide, macam saya sendiri kan. Kalau lecturer saya dulu tak guide saya rasa semester 2 saya dah berhenti dah. Saya tak nampak. Kan saya nak nampak apa aku nak katakan, aku nak jadi welder grill. Ha, dia macam tu kan. Okay. So maknanya tadi kita berhenti dengan welding inspector. So sebenarnya itu adalah tiga job yang common lah, yang paling orang cakap apa, paling famous lah. Ha? Okay. Seterusnya, apa lagi yang kita boleh jadi? NDT inspector. Ha? NDT refer to the non-destructive testing. Nah, ini pun sama. Kerja-kerja inspector ni kerja dia check welding saja. Okay, kalau NDT, beza dia, dia kena check menggunakan equipment, kan? Dia kena guna alat lain. So yang ni pun sama juga macam welding inspector tadi, kan? Sama je macam welding inspector tadi. Kita kena ambil satu lagi competency certificate. Okay, so requirement ataupun keperluan dia sama saja. Mesti ada basic, mesti ada pengalaman, dan barulah kita boleh pergi ambil course untuk inspector. Okay, untuk detail-detail inspector, saya rasa saya punya kawan panel yang satu lagi tu, dia akan explain lah macam mana untuk certification program. So untuk NDT inspector ni pun sama saja. Macam saya cakap saya buat freelance kan. Okay, contohnya ada kilang minta saya buat ultrasonic testing. Saya akan charge dia, biasanya rate dia lah, rate dia antara RM1,000 hingga RM1,500 satu hari, termasuk dengan barang tu lah. Dengan machine beauty lah, itu rate dia. Kan? So kalau macam saya cakap tadi, andai kata satu bulan kita dapat 3-4 job untuk UT pun rasa sudah cukup. Kan? Sudah cover. Kan? Siapa pernah tengok dalam dulu, ada famous dulu dalam Facebook, English ke saya dah lupa dah, yang dia memerlukan seorang drilling, kan? Drilling dekat oil and gas, dekat offshore. Kan? Job 3 bulan kalau tak silap. Tapi berapa dia bayar? RM120,000 kan? RM120,000 job 3 bulan. So pergi offshore 3 bulan saja, lagi 9 bulan boleh duduk rumah, semayang, puasa, main anak, isteri, main mak ayah saja. Tak payah buat lain dah. Setahun dapat 3 bulan job. So itu adalah salah satu
kejayaan-kejayaan yang memerlukan kompetensi. Okey. Dan seterusnya, ini adalah kejayaan yang famous juga tapi orang tak berapa ni lah. Wedding engineer ataupun jurutera kimpalan. Okey, wedding engineer, dia pun memerlukan kompetensi juga sebenarnya. Bukan sekadar kita macam belajar, ambil diploma ke degree, terus nak jadi wedding engineer. Mungkin ada setengah company dia buat macam tu. Tapi kalau ikut ISO standard ataupun code and standard antarabangsa, dia ada requirement dia. Nak jadi wedding engineer, kena ada apa? Kena ada ni, kena ada ni. So, untuk wedding engineer ni pun, kalau dekat oil and gas lah. Dekat oil and gas punya industri, so kalau salary dia, boleh dikatakan 15 ke atas lah, 15,000 ataupun 15K ke atas untuk gaji seorang wedding engineer. Tapi tanggungjawab dia besar lah. Bermula daripada bawah lagi, daripada basic punya kerja sehingga ke atas dia kena complete lah prosedur dia tu. So gaji mahal ni sebenarnya bukan saja-saja dia nak bagi. Disebabkan apa? Integriti, disebabkan kepakaran kita. Lepas tu traceability, kebolehpercayaan kita. Maknanya orang bukan sembarangan orang yang cop kita punya report tu. Maknanya orang yang certified punya. Macam welder juga. Welder ni bukannya masuk dia habis belajar hari ni terus masuk welding. Tak, habis belajar hari ni kena test dulu welding, lulus exam, lulus test baru boleh masuk kerja. So macam mana kita nak lulus test? Kita kena ada basic tu lah. Ni habis SPM pergi Sapura kita mana, pergi terus test. Lepas tu macam mana? Oh, fail lah. So logik lah sebab kita tak ada basic. Macam saya sendiri pun, walaupun saya sebagai seorang engineer, tapi saya bermula daripada bawah tadi saya cakap. Saya tahu macam mana orang nak welding. Saya tahu macam mana orang nak check. Jadi kalau kita tahu daripada proses flow kerja tu daripada bawah sampai ke atas kita sudah cover, jadi orang nak clientong kita pun tak boleh lah. Kan? Sebab kita dah tahu. Ni kalau kita terus masuk pergi pada high level punya position, bukan tak bagus, bukan tak boleh, boleh. Tapi kalau kita pergi terus pada high level, so yang bawah-bawah ni banyak yang kita tak cover tau, yang kita tak terlepas. Okay, seterusnya, antara lain-lain lagi bidang yang kita boleh ceburi selepasan SKM ni, sebenarnya kita semua ni lepasan SKM tahap 3 ni, kita juga boleh menjadi seorang lecturer ataupun seorang tenaga pengajar di college-college, sama ada swasta ataupun awam lah kan. Sebagai contoh, dia macam tadi juga, habis belajar SKM, kamu kena ambil lagi satu sijil mengajar. Okay, ambil sijil mengajar, selepas ambil sijil tu, tu bolehlah jadi sebagai seorang pesyarah. So sebenarnya boleh, jangan ingat kita ni, aku ni kemahiran kan. So tak boleh jadi kerja ni, kerja pun kerja kotor kan. Itu sebenarnya satu tafsiran yang salah. Anda juga kalau ambil kemahiran, tak kira lah kimpalan ke, hospitality ke, IT ke, ada peluang untuk menjadi seorang lecturer. Dan macam mana nak jadi lecturer? Kena ambil sijil lecturer. Macam mana nak ambil sijil lecturer? Syarat pertama, kamu mesti kena ada SKM. Tak boleh terus nak jump habis SPM, aku nak ambil sijil lecturer saja. Ajar apa? So dia macam tu. Dan ada satu lagi kerja yang paling sedap, semua orang nak. Ini saya, masa saya jadi pesyarah dulu pun, kadang-kadang ada juga sekolah teknik panggil saya bagi talk. Saya akan bagi tahu pasal ni. Benda yang paling sedap adalah pekerja, bekerja duduk saja. Kita duduk saja, tak ada buat apa pun. Tapi itu pekerjaan yang paling best lah. Tapi, tak ada apa-apa yang kita dapat duit, tak ada. Kalau kita laki pun, kita nak kahwin pun orang tak nak kan. Jadi sebenarnya, jalan-jalan yang kita nak pergi tu, kita sendiri yang kena pilih. Dan kita kena banyak bertanya lah. So jangan takut, jangan fikir kita ni low grade lah, low class lah. Macam kawan-kawan saya yang duduk universiti, yang jadi doktor, ada yang jadi cikgu pun ada, dia pun respect kita. Walaupun masa belajar dulu, kita bidang kemahiran, dia bidang akademik kan. Tapi sekarang ni kita sudah sama level. Cuma yalah, mungkin dia kerja dia relax sikit kan. Ada yang kerja government, macam kita swasta ni dia kerja keras kan, untuk pastikan company kita survive kan. Okay, saya tertinggal. Saya nak cerita lagi satu kan, nak bagi tahu yang kemahiran ni bagus. Semasa saya jadi lecturer dulu, ada seorang budak ni dia memang rajin. Dia memang rajin, tapi dia orang yang susah
orang yang susah. So dia jarang balik sebab rumah dia jauh. Dia memerlukan kos yang tinggi. Jadi saya bagi satu idea dekat dia. Saya bagi satu unit machine welding small yang kecil, yang portable tu. Kan? Sebab dia rajin tau. Saya bagi tahu, saya bagi dia machine, saya bagi dia grinder, saya bagi dia 5 kilo electrode. Kan? Saya cakap kat dia, kau ambil motor saya ni, tiap-tiap petang habis kelas, bawa barang-barang ni, kamu pergi pusing taman. Taman perumahan. Saya cakap kat dia, okay. Saya cakap kat dia, kalau kamu nampak rumah tu pagar dia sudah ada pecah ke karat ke, kamu panggil dia, bagi salam, cakap dia, makcik, pagar makcik ni gini-gini-gini, mesti saya tolong repair. Berapa ringgit dek? RM5, RM10. Kadang-kadang pagar tu dia crack je. So just tolong dia welding sikit je. Tak sampai pun RM5, kita charge dia. Dia boleh, ha? Dia buat macam tu, hari-hari dia buat. Hari-hari, kalau hari kelas je, habis kelas pukul 5 dia pergi buat. Dia target satu hari tu dapat satu rumah jadilah. RM10 zaman saya belajar, zaman dulu lah, 2010-2011 tu tak, bukan macam RM10 zaman sekarang. Kan, dulu RM10 dah dapat 5 set nasi. Sekarang ni dah tak boleh lah. Okay, jadi dia buat macam tu hari-hari. Hari Sabtu Ahad dia memang pulun. Hari Sabtu Ahad dia dapat 5 hingga 6 rumah satu hari. Itu je. Jadi apa yang saya nak ceritakan ni bukan gaji dia. Saya nak cakapnya kemahiran. Daripada kita belajar semester 1, semester sudah ada kemahiran tu. Ha? Kalau saya tanya semua ni contoh, pandai tak pegang grinder? Pandai tak pegang machine welding? Ha? Mesti tak kan? Tapi kalau kamu belajar adalah kemahiran, ha? Daripada awal lagi kemahiran tu sudah ada. Faham tak? Macam juga otomotif. Kan? Otomotif sama saja. Kan? Begitu kaminya hitam ke depan rumah kan? Okay. Jadi maknanya kemahiran ni dia bukan semua orang ada kemahiran tu. Kan? Jadi maknanya kalau anda pilih untuk menceburi bidang kemahiran ni, memang satu pilihan yang bijak lah. Ya, satu pilihan yang bijak. Tambah-tambah orang macam saya ni. Ha, tak suka membaca. Ha, sakit kepala dah membaca kan. Okay. So saya rasa cukuplah saja untuk pada hari ini. Ya, jadi lepas ini pilihlah. Ha, saya rasa anda sudah betul. Anda join ini maknanya anda sudah tahu yang anda nak kemahiran. Cuma apa lagi yang anda perlu pilih? Bidang apa yang anda nak? Ha, macam lelaki, welding memang top lah. Kalau yang lelaki ni ya, memang suka welding lah. Dan ada juga, tempat saya belajar dulu pun ada juga bidang perhotelan tu ramai juga lelaki. So perempuan for sure lah yang akan ambil memasak lah. Tapi kena ingat, ada juga perempuan ambil welding. Kelas saya dulu ada seorang perempuan daripada Labuan, dia ambil welding. Ha? Dan dia bekerja dengan sebelum ni lah. Sebelum dia balik Semenanjung, dia orang Labuan. Sebelum dia kahwin, dia bekerja juga dengan Shell di Sarawak lah saya rasa. Dia syarikat Syari Gali lah, Shell sebagai wedding supervisor. So perempuan boleh, takkan kita tak boleh kan. Okay. So itu sajalah daripada saya. So semoga lepas ni kita akan dapat jumpa lagi lah. Okay, terima kasih. Okay, terima kasih kepada Encik Syaza, panjang lebar dengan dia punya penerangan dan sebagainya. Banyak yang kita boleh dapat maklumat-maklumat yang diberikan dan sebagainya tu. Dalam pada program New Jalan, kita ada banyak juga terima soalan-soalan yang mendatang ya, dan kita punya admin ya, screen through soalan-soalan tu sikit, tengok macam mana. Dan kita ada satu soalan kat sini Encik Syaza. Soalan ni daripada Encik Kamaruddin Muhammad. Soalan dia berbunyi, dalam situasi pandemik COVID-19 ini, kerja welding inspector ada terkesan tak? Okey. Okay, siapa yang ni? Encik Kamaruddin. Oh, Encik Kamaruddin Muhammad. Cik Syaza, ex-student SIAS. Ya, saya ex-student SIAS. Okay. Okay, kalau dalam situasi pandemik sekarang ni, kan, memang boleh dikatakan adalah kesan dia tu. Terkesan jugalah, kan. Tapi wedding inspector memang tetap ada kalau barang tu jalan. Cuma mungkin agak kurang. Sebenarnya dekat Lumut tu kan, ada yang company besar tu, pun masih lagi jalan. So masih lagi ada job inspector. Minggu lepas pun saya ada job. Ha? Saya ada job pasal wedding lah. Ha? Wedding inspection. Saya ada. So sebenarnya kerja tu ada. Cuma untuk yang jenis kerja contract base lah. Contract base kan.
mungkin agak kurang lah. Sebab dia lah projek pun kurang kan. Tapi kalau yang permanent staff, masih lagi ada. Okay. Okay, baik Cik Syazah. Rasanya okeylah dengan jawapan tu mungkin boleh berikan gambaran yang sebenarnya. Sekali lagi, terima kasih Encik Syazah kepada panel kita pada hari ini. Panel pertama kita Encik Syazah. Encik Syazah akan terus bersama kita. Mungkin selepas ni pada sesi question and answer ada soalan-soalan yang berkaitan yang boleh kita minta Encik Syazah bantu kita untuk respon ya. Okey. Kita teruskan dengan panel kedua kita.